أعتقد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فصلون أي مس Sopone wong kang rusak apa wudune wong haram alaihi sholatu poko haram ing atase wong apa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini bab wa mani taqada wudu'uhu haruma alaihi sholat. Dan siapa orang yang rusak wudu'uhu wudunya harumah, maka haram alaihi atas orang yang batal wudunya, yang rusak wudunya. Yang nomor satu as-salatu, apa? Salat, melakukan salat. Jadi melakukan salat hukumnya haram. Orang yang batal wudunya, orang yang rusak wudunya, melakukan sholat hukumnya haram. Terus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua watawafu haram tawaf. Jadi tatkala wudu kita rusak, tatkala batal wudu kita, haram nomor satu adalah sholat, nomor dua tawaf, nomor tiga wahamlul mushaf, membawa mushaf. Hamlul hamil, hamil itu membawa. Jadi kalau ibu-ibu sedang hamil itu sedang membawa, tapi yang dibawa janin kalau ibu-ibu. Kalau ini wahamlul mushaf, membawa mushaf, itu tidak boleh, haram. Wa masuhu, menyentuh mushaf Al-Qur'an itu haram. Illa udah gila. Bocah krono kipinawi teresan. Okay. Kecuali yang enggak haram pegang Al-Qur'an adalah anak kecil. Anak kecil yang tamyiz. Anak kecil yang tamyiz, yang niatnya itu belajar Al-Qur'an. Jadi anak kecil itu yang tamyiz, umur berapa tamyiz? Hah? Umur tamyiz umur 7. Oh, anaknya cerdas, pinter, bisa membedakan antara roti dan telai ayam. Itu tamyiz namanya. Enggak apa-apa, enggak dosa karena masih belum balik. Namun kalau di bawah tamyiz, masih anak-anak, masih umur 2-3, jangan dikasih mushaf. Diapain? Disobek. Enggak boleh.
Jadi apabila kita batal wudunya, haram atas kita itu as-shalah, salat. Ada juga imam guru mengatakan juga sujud tilawah itu juga tidak boleh. Sujud syukur juga tidak boleh. Lupa ada kan Pak kalau pas permainan sepak bola itu tatkala gol itu pemainnya sujud, itu ekspresi sujud, mengekspresikan syukurnya itu dengan cara sujud, dan itu bukan yang dinamakan sujud syukur. Harus suci, sujud tilawah, sujud syukur itu harus suci, harus nutup aurat. Sedangkan pemain sepak bola tidak nutup aurat. Dikira kan itu sujud syukur itu, bukan, mengekspresikan rasa syukurnya dengan bersujud, bukan niatnya untuk sujud syukur, bukan. Terus buat tawaf dan haram melakukan tawaf. Ya, kita kalau sampean itu tawaf, terus sampean itu batal wudunya, kentut, tawafnya dapat berapa kali? Misalkan dapat 2 kali. Sampean harus keluar dari tempat tawaf itu untuk berwudu dulu. Terus melanjutkan lagi. Misalkan tadi sudah dapat 2 tawaf, 2 kali putaran, lanjutkan lagi. Sampai 7 kali putaran. Beda dengan sholat. Kalau sholat sampean dapat 2 rakaat terus kentut, tidak bisa dilanjutkan lagi Pak, batal. Beda ya, tawaf sama sholat beda. Kalau sholat, kalau sampean kentut di dalam sholat udah dapat 2 rakaat, sampean kentut tut, batal kan, sudah rusak kan udah wudunya. Habis itu sampean ambil wudu lagi, wah tak tambah lagi 2 rakaat duhur misalkan. Duhurnya kan 4 rakaat, sampean terkala 2 rakaat habis tahiyat awal sampean kentut, berdiri terus kentut, terus sampai ambil wudu, terus melanjutkan lagi sholatnya, sholat ketiga sama keempat rakaatnya, tidak boleh, batal, harus diulang lagi. Namun kalau tawaf boleh, jadi kalau sampean sudah dapat 2 kali putaran terus sampean kepentut, sampean keluar dari ini ambil wudu lagi, masuk lagi, lanjutkan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, boleh. Jadi kalau sudah tawafnya sudah batal, misalkan sampai umroh atau haji, terus tatkala tawaf batal, cepat-cepat untuk ambil wudu. Semoga sampean ditakdirkan oleh Allah umroh atau haji. Amin. Wa hamlul mushaf, dan membawa mushaf enggak boleh sampean itu menanggung membawa seperti itu, enggak boleh. Kecuali isinya mushafnya itu kebanyakan tafsirnya. Tafsirnya pakai bahasa Indonesia itu diperbolehkan. Atau membawa mushaf niatnya bukan membawa mushaf. Misalkan membawa mukena. Misalkan sampean dalam keadaan haid, misalkan dalam keadaan tidak sholat haid perjalanan, dan sampean yakin nanti tak kala duhur haidnya udah bersih, jam 10 ternyata mampet bersih, sampean kan gak punya wudu dalam perjalanan, nanti ingin di perjalanan ingin membaca Al-Quran misalkan, atau pingin sholat di masjid mana misalkan di perjalanan, enggak masalah. Tatkala sampean jam 10 sudah mampet, sampean mandi, setelah mandi sholat dan baca Al-Quran boleh. Tatkala sampean sedang haid, kan enggak boleh tuh membawa Al-Quran tuh, niatnya bukan membawa Al-Quran, niatnya membawa selain Al-Quran, apa contohnya? Misalkan mukenah. Mukenahnya taruh
di sampingnya Al-Qur'an. Akhirnya sama sampean nanti tatkala sampean mau berangkat perjalanan, niatnya bukan membawa Al-Qur'an tapi niatnya membawamu mukena. Ternyata di atasnya mukena ada Al-Qur'an, itu katun aja enggak apa-apa. Boleh kayak gitu. Terus wa masuhu, dan haram memegang Al-Qur'an. Megang haram, apalagi membawa. Megang haram, apalagi membacanya. La yamasuhu ilal mutahharun. Jangan megang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Illa lisabiyyih lidarasati, kecuali anak kecil yang tamyiz, umur 7 tahun tapi cerdas, dia ingin belajar Al-Qur'an misalkan, dimaafkan. Terus Mas. Wal junubi ladzi qira'atul Qur'an lan haram ngatasi wong kang junub opokan pintur lan maca Qur'an. Wa muqbul masjid lan haram nandung ono ing masjid. Oke. Wa 'alal junubi, dan atas orang yang junub yang mempunyai hadas besar. Hadihi itu yang disebut tadi di atas. Apa aja? Sholat, tawaf, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, itu haram bagi orang yang sedang junub. Dan waqiraatul Quran, membaca Al-Quran juga haram. Wa muqsuril masjidih, dan juga diam di dalam masjid juga haram. Kecuali sampean diamnya di dalam masjid itu manggil suaminya misalkan. Misalkan ada tamu atau apa, suaminya lagi di dalam masjid, lagi iktikaf misalkan. Karena ada tamu, istrinya yang sedang junub, belum sempat mandi misalkan, terus manggil suaminya ke dalam masjid, enggak masalah. Lanjut Mas. Wa al haid lan haram ingatas wong kang haid, wan nufasai nadihi lan wong kang nufas opo ing iki kang dinutup wasohu ing lan haram poso oblal ing titoi Tuntas detik. Wa tangkinu zauji. Sudah dulu. Wa alal haidi, dan haram atas orang yang sedang haid. Apa tadi? Yang di atas, sholat, tawaf, bawa Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, dan berdiam di dalam masjid. Haram hukumnya bagi yang sedang haid. Wa nufasai, dan juga yang sedang nifas, masa baru lahir kok udah main-main ke masjid. Haram juga orang yang sedang nifas, haram sholat, haram tawaf, haram megang Al-Quran, haram membawa Al-Quran, haram membaca Al-Quran, dan haram berdiam diri di dalam masjid. Wasaumuh, dan haram juga berpuasa. Yang sedang haid, yang sedang nifas, haram berpuasa. Kalau haram berarti kalau dia melakukan puasa berdosa. Qoblal ing kitoi, sebelum tuntas apanya, haidnya, sebelum mampet haidnya. Baru setelah mandi, setelah ghuslah, setelah bersih, ambil wudhu, boleh. Kalau sebelum mampet, sebelum bersuci, haram. Bagi orang yang haid, orang yang nifas, haram berpuasa. Kalau enggak makan, enggak apa-apa kalau enggak makan. Tapi jangan diniatkan puasa. Kalau diniatkan puasa, puasanya haram. Ayo Mas.
rasuli was sayyidi lan husbine minnal istim ta'ai saking alaf suko ing antarane baina ing antarane suro dina udele watul warok madina lan dungkule watul koblan musli sadungi abdus. Nah, ini juga bagi yang sudah punya istri, bagi yang punya suami dan punya istri, wa tamkinu zauji wa sayyidi. Jadi orang haram bagi orang melakukan hubungan suami istri, istri dan suaminya melakukan hubungan, minal istimta'i, karena ingin bersenang-senang. Dari bersenang-senang berarti suami istri itu pasti bersenang-senang. Senang-senang bagaimana? Baina surratiha, antaranya pusar. Pusarnya siapa? Puas pusarnya zauji. Pusarnya istri, bersenang-senang antara pusarnya istri, warubbatiha, dan dengkulnya istri. Apa itu? Qoblal ghusli, sebelum mandi. Jadi orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, ingat-ingat para suami, gak boleh bersenang-senang di tubuh istrinya, di antara udel, pusar, dan dengkul. Gak boleh bersenang-senang di situ. Depan, belakang, gak boleh haram. Sebelum mandi besar, ya. Gak boleh bersenang-senang di antara pusar dan dengkul. Dengkul itu apa? Lutut, ya. Gak boleh. Kalau di atasnya apa? Di atasnya pusar, boleh. Di atasnya pusar ke atas, boleh. Sampai bersenang-senang dengan istrinya, di atasnya pusar, boleh. Di bawah dengkul, Pak, boleh. Jadi biar sama-sama senang, tatkala datangnya haid atau tatkala nifas seorang istri itu, suaminya pingin, ya, pingin terus mendatangi di antara pusar dan lutut, haram hukumnya. Terus gimana, Pak? Ya, pinter-pinternya istri. Gimana, Pak, maksudnya? Ya ditemuk, ya. Ditemuk. Cium. Lanjut, Mas. Faslun utawi iku fasol wa min suruti sholati, lan iku setengah saking biro-biro syarate sholat, at-taharatu utawi suci, alin najasati saking najis fil badani ing dalem badan, wasaubi lan pakaiane wal madani lan panggonane. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bab menerangkan wa min suruti sholat, dari syarat sahnya sholat. Jadi ada rukunnya sholat, ada syaratnya sholat. Apa yang pertama? At-taharatu, satu, harus suci, anin najasati, dari najis, fil badani, atas badannya, wa tsaubi, atas pakaiannya, wal makani, atas tempatnya. Jadi harus tiga itu, harus suci. Satu, badan kita harus suci dari najis.
Dua, pakaian kita harus suci dari najis. Dan tiga, tempat kita sholat harus suci dari najis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.